Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu rajin menempelkan irisan mentimun pada mata, area kulit di bawah mata memang tipis. Kalau tidak dirawatnya dengan rutin, maka akibatnya kita bisa mengalami mata panda, keriput hingga kantung mata. Merawat kecantikan dan kesehatan mata pun banyak caranya, salah satunya dengan irisan mentimun. Sebelum kita lanjutkan pokok pembahasan, alangkah baiknya teman-teman jika yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan mengaktifkan tombol lonceng di sebelah kanan supaya jika ada video terbaru tidak ketinggalan. Terima kasih. Menempelkan irisan mentimun pada mata berkhasiat mengurangi bengkak di area tersebut. Efek dingin dari mentimun juga memberikan sensasi segar pada kulit. Kandungan antioksidan seperti vitamin C berkhasiat membantu kulit melawan efek radikal bebas yang membuat area sekitar mata lebih gelap dan mata tampak lelah. Selain meletakkan irisan mentimun, Anda juga bisa menghaluskannya kemudian celupkan kapas ke dalam mentimun yang telah dihaluskan. Taruh kapas sama seperti langkah di atas. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.